Seluruh kapal-kapal ikan asing ini didominasi kapal milik nelayan dari Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang ditangkap saat sedang melakukan illegal fishing di wilayah kerja PSDKP Batam yang meliputi 4 provinsi yakni Provinsi Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Slamet, menyebutkan sepanjang tahun 2018 sudah ada 10 kapal yang telah diamankan. 10 kapal yang diamankan diantaranya 8 kapal asing berbendera Vietnam dan Malaysia, serta 2 kapal lainnya milik para nelayan lokal. Sementara dari total tangkapan kapal sepanjang 2017, disebutkan sebanyak 59 kasus telah inkrah dan siap untuk dimusnahkan. 9 diantaranya berada di wilayah Batam, dan 23 kapal di Natuna, serta 23 lagi di Anambas. Untuk tahun 2018, sudah ada 10 kapal. Kapal asing dari Vietnam dan Malaysia itu ada 8. Kapal lokal ada 2. Kalau yang inkrah mau untuk dimusnahkan ada 9 di sini. Di sini ada 9, di Natuna ada 27, di Anambas 23. Itu tangkapan sejak tahun berapa itu? Itu tangkapan tahun 2017. Seluruh kapal yang diamankan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Batam ditangkap karena melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.